Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 lor. Menyempatkan pagi ini untuk memberi makan hewan ternak, lele sedikit ada sisa makanan. Mentok, kelinci dan ayam. Ini masih diberi makan ya, luaper ya. Itu sudah produksi banyak sekali lor. Udah berapa ya guys, sangat banyak guys pokoknya. Semoga segera bisa dierami dan menetas. Ini sengaja saya buka sedikit untuk dia supaya bisa keluar cek golek makanan sendiri di kebun. Ayam-ayam sudah. Oh ya lur, pada hari ini tuh sebenarnya anak saya yang nomor 6 namanya Dik Baha itu sedang sakit di rumah sakit. Saya itu nyelani ini, menyelakno waktu untuk ya untuk pulang, untuk ngurumat anak-anak, ngurumat anak-anak juga ngurumat hewan ternak agar dikasih makan. Kalau punya rumatan ya harus begini lur ya, harus standby di rumah. Jadi ini dibuka aja enggak apa-apa guys. Aman insyaallah. Supaya mentok-mentok dan ayam cari makan di kebun. Nah. Saya nyelakno waktu untuk ngurumat anak-anak, nyelakkan waktu ngurumat anak-anak. Udah waktu sekitar 5 menit ini saya dokumentasikan kegiatan saya belakang rumah. Mis, mari makan nih. Adek sudah minum susu. Ayo suruh minum. Nah, sudah dulang anak-anak tadi. Dulang anak-anak. Rumah anak-anak. Rumah ini. Ternak. Kalau pagi nggak saya kasih makan, sekarang dah. Duk puter. Biarkan aja sih ada makanannya. Sementara biarkan saja dulu. Untuk lele-lele aman alhamdulillah. Tapi pagi ini mati satu tadi. Gak apa-apa. Dalam proses ya begitu memang. Kadang ada yang mati satu. Oke, saya tak berangkat sekolah. Lur. Sudah jam 6:30. Ini nganterkan ini. Hari ini. Apa itu? Hah? Enggak apa-apa. Wis ganteng apa belum? Wis sisiran apa belum? Udah. Habis ini tak habis ini harus dinas ngantarkan anak-anak beli jajan untuk kegiatan di sekolahan. Terima kasih. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dinas, Lur. Ya.